menyampaikan terima kasih, bisa dikasih waduh baju bagus banget ya, sebagai apa namanya simbol dari keluarga Dayak. Terima kasih ya Pak. Dan mereka menyampaikan banyak hal. Yang pertama, hak masyarakat adat. Ini biasanya ada di pertambangan dan perkebunan. Maka yang ketiga adalah pembangunan SDM yang mungkin diakselerasi. Dan kuncinya adalah akses pendidikan. Pada pagi hari ini, saya kira sudah menjadi suatu gambaran, tidak ada lain yang menjadi suatu pilihan bagi kita semua. Mas Ganjar, disparitas jalan nasional. Kalimantan Barat itu kan gedenya aja melebihi Jawa ya, satu setengah kali Jawa. Maka dibutuhkan SDM yang bagus, dan kalau kita mau kembangkan itu mesti ada afirmasi. Untuk siapa? Untuk masyarakat asli. Sehingga mereka juga akan mendapatkan seluruh apa kesejahteraannya dari potensi dari wilayahnya sendiri. Bisa menyampaikan terima kasih, ini sungguh surprise buat saya, berhasil dikasih proyek besar ini. Saya menyimak semua yang Bapak sampaikan. Ada tiga kata Bapak sebutkan tadi untuk pendidikan. Kalau dia tidak paham, kalau dia butuh konsultasi, saya suruh ke sekolah terdekat.